In fact, we

Backgroundnya kok kelihatan. Pagi Bu Ayu. Pagi. Suara saya terdengar sudah ya? Bentar. terdengar bu Ayub Selamat pagi bu Ayub ya. bu ketemu. Yeah. alhamdulillah, Ayuh, sama sama ibu, <laughs> gue, yeah. sekedar bapak. gue, yeah, sama. Alhamdulillah, ini sehat gue, yeah, gue, alhamdulillah. gue, bunga <laughs> Pak Narto kok belum muncul ini? Tang Hitung nih, Kang Hitung kameranya baru diperbaiki, Bu. Ya, kamera baru biasa harus pokoknya harus kinclong loh ya kameranya. Ini kentosnya tuh gue, kok gak muncul ya? Iya, Pak. Ceng, geleng

嗯。Mm hmm. Cie udah kelihatan Cie. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Narso. Oke, Alhamdulillah sudah terlihat semuanya dan sudah rawuh semuanya. Oke, saya ingin memulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu. Ya selamat pagi Masih Selamat pagi, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, karunia, berkahnya yang tidak terlupa dibagikan, tidak mungkin terlewat, dan tidak mungkin tertukar kepada kita semua. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari SD Negeri Celep Lima. Nah, Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Celep Lima, Bapak Mulyono, pripun kabarnya Bapak. Alhamdulillah eh, siap bu, walaupun mungkin agak sedikit eh, flu, agak sedikit eh, adem panas, tapi pokoknya kita tetap semangat gitu aja. Yeah. Cuacanya kadusipun pun, gitu hujan, terus aktivitas akhir tahun, lagi pas juga, nggih bapak semoga nanti asa sehat. Ampun supir, dari pun vitamin dan minum minuman yang sekiranya bisa menghangatkan tubuh gitu di cuaca yang seperti ini. Insyaallah bu siap, pokoknya yeah. kita tetap menjaga kesehatan walaupun mungkin memang betul bu ini suasanya tiap hari hujan terus ini seperti ini kalau pulang kadang enggak hujanan dan sebagainya itu mungkin Bu. Oke, terus yang sama-sama kita hormati juga Bapak guru kelas 4 Pak Sunarto pripun kabarnya Pak Narto Alhamdulillah baik Bu Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati juga Ibu Guru Kelas 1, Ibu Erna Purwanita. pripon kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah. Say, bu. Alhamdulillah. Baby, gimana baby? Prion. Baby, baby. Hari <coughs> baik. 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 Alhamdulillah. G. Yeah usia berapa toh babynya satu setengah ya eh apa eh, satu berapa apa? hampir tiga tahun aku geng hampir tiga tahun nge. ya saya selalu baik eh, Bapak Ibu Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pendampingan di bulan yang keempat ini tak terasa guys sudah empat bulan kita bertemu secara rutin dalam pendampingan Kegiatan PMO Pokja Manajemen Operasional setiap bulannya dan di bulan Desember ini kita laksanakan di awal bulan karena jadwal PMO itu tanggal 1 sampai tanggal 4 rentangnya karena di bulan ini kita juga akan melaksanakan refleksi. Jadi di awal bulan karena ini juga akhir tahun semuanya dikerjakan, semuanya disiapkan dengan semangat dan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu, hari ini kita akan melaksanakan PMO selama 2 JP. Ini tadi kita mulai sekitar pukul 8.30, insya Allah selesai sekitar pukul 10. Baik. Untuk mengawali di sesi pertama ini, karena juga momennya sedang pekan akhir sumatif atau penilaian akhir sumatif atau PAS atau pas di sekolah dasar. Mohon berkenan kepada ibu dan bapak guru kelas terlebih dahulu untuk dapat menyampaikan apa saja yang kemarin Bapak Ibu laksanakan sebelum pas, merencanakan pas itu bagaimana dan setelah pas lalu kemudian pada saat pasnya apa saja kendala-kendala yang muncul yang dihadapi bagaimana respon peserta didik dan juga hal-hal lainnya monggo untuk dapat disampaikan terlebih dahulu sinten rien Bu Erna atau Pak Nartorien Ya dari saya Bu dari Narto bu, Monggo kegiatan kegiatan saya selama atau sebelum sebelum pas dimulai yaitu me, menyampaikan materi-materi yang belum diselesaikan dan memberi pengayaan-pengayaan kepada siswa. Ya, setelah itu, ya, mempersiapkan administrasi administrasi untuk menjelang atau menghadapi PAS. Setelah itu, pelaksanaan PAS ya berjalan dengan lancar. Bu. Alhamdulillah, ya, keadaan ya, biarpun begini, ya, sudah lancar sampai hari terakhir ini berjalan dengan lancar dan kendala-kendala. Ya, kendalanya ya karena sering hujan itu Bu kadang ya anak-anak kadang ada yang ya banyak yang panas dingin sakit itu Bu. Bergantian itu kemarin banyak yang sakit anak-anak. Itu karena karena musim hujan atau kenapa kelihatannya ya karena banyak hujan tuh. Jadi ya harus memberi pengarahan-pengarahan yang ekstra untuk menjaga kesehatan anak-anak mengenai pembelajaran saya kira sudah istilahnya materi sudah tersampaikan tinggal anaknya atau penangkapan anak itu sendiri kiranya -kira -kira dulu Bu okay. Ayu okay. ada pelafal satu mau gak Bu Irma?

Halo, halo, oke, okay. ya, monggo. Ya. Yeah. Tadi belum terdengar apa-apa, mungkin belum dibuka audionya. Saya kira, saya kira lagi dibenerin audionya tadi, belum terdengar. Gini Pak Narto Gini. sampun. Sampun, sampun. Pak Narto sampun. Gini Bu Irna yang belum. Oke. Okay. Ini ya memang belum Bu. Oke. Okay. Oh, <laughs> Mengkondisikan sinyal dulu. Ya yeah, siap siap. Teh. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran satu bulan terakhir ini untuk kelas satu, ya memang fokus ke persiapan latihan-latihan bu. -latihan. Jadi selain dari buku, subu LKS itu, saya kasih soal, ya misalkan lima soal sederhana saja untuk latihan menjawab soal. Dan untuk menjawab soal itu biasanya. Uh, saya pandu untuk membacakan karena tidak semua siswa itu lancar membaca. kemudian uh, saat uh, mengerjakan tes yang sekarang ini juga saya bacakan dari nomor satu hingga akhir. yaitu untuk apa itu hambatannya karena uh, tidak semua dalam satu kelas itu mempunyai kemampuan yang sama, terutama kemampuan baca tulisnya. Jadi yang sudah bisa baca itu mungkin bisa mengerjakan sendiri, tapi untuk yang belum bisa membaca otomatis masih bingung. Nih. Jadi saya membacakan, kemudian untuk menjawabnya pun untuk Romawi 2 dan 3 masih dibantu gurunya. Itu bagi anak yang belum bisa membaca dan menulis kadang saya dikte jawabannya ada yang tidak bisa menulis juga ada seperti itu jadi untuk kegiatan satu bulan ini saya uh, fokus ke soal-soal latihan bu kalau untuk project ya tinggal kemarin itu saya kasih tugas tapi dikerjakan di rumah bersama orang tua buat apa tugas Soalnya soal ujian yang untuk PAS kemarin bagaimana, Bu? Pripun, Bu. Soalnya. Soalnya. Soal untuk pasnya. Pas. Oke, Pripun. Ya, bagaimana menyusunnya? Bagaimana? Okay. Bagaimana soal menyusun soal pas kemarin menyusun soal Oke okay. untuk soal ini kan dari kecamatan ya dari K3s tapi alhamdulillahnya sudah itu sudah berbeda dari K13 kan sudah di sini sudah dibedakan kurikulum matiktika memang sudah dibedakan beda misalkan di sini kalau di sini itu kan ada 10 apa pilihan ganda, kemudian ada pilihan hanya BS. benar salah itu 5, kemudian memilih jawaban seperti romawi 2 tapi ada pilihannya B. Kemudian romawi 4 mengisi dan romawi 5 itu seperti kalau dulu romawi 3. Kalau menurut saya sudah sesuai dengan uh, kurikulum merdeka karena siswa itu Uh, diharapkan bisa berpikir sendiri, berpikir kritis. Kalau menurut saya, oke, okay, baik, Bapak Ibu, uh, Nyontolong itu audionya satu saja, jadi suara saya nantinya bisa terdengar dengan jelas, diatur dulu. Baik, kalau sampun ada yang ingin saya sampaikan pelan-pelan. Kalau misalnya dari yang saya sampaikan kok ada yang belum jelas, silahkan langsung ditanyakan, Gih. Gitu. Baik. Karena sedang pas, sedang assessment, maka sesi pertama ini saya mulai dengan membahas terkait dengan asesmen. Asesmen juga merupakan salah satu indikator di dalam PMO baik asesmen diagnostik, formatif ataupun sumatif. Nah, Kemarin saya sudah melaksanakan PMO dengan tiga sekolah. Kebetulan untuk bulan Desember ini kalau PMO saya hanya lima sekolah. Dan ini adalah PMO di eh, PMO di sekolah keempat atau PMO keempat saya. Bapak Ibu yang yang ingin saya sampaikan terkait pas ini saya sebenarnya ya kurang tahu ya kemarin itu apa yang terjadi dan bagaimana tapi mulai di PMO yang ketiga yaitu di SD-nya Pak Sri satu kecamatan dengan Celep Lima nggih Wonokerso 3 itu juga alurnya atau informasi hal-hal yang disampaikan sama seperti dengan e, Celep 5 Nah, apa yang sama? Yaitu yang sama adalah soalnya dari K3S. Padahal di beberapa eh, di PMO sebelumnya pernah dari Kroyo, Pak Didik dan Pak Sri itu menyampaikan E, bu, kalau kita kumpul untuk membahas terkait dengan apapun itu boleh ndak sih gitu. Hingga monggo mbak nopo nopo kalau membahas terkait dengan penyamaan persepsi, sharing-sharing, nah itu perlu tidak masalah dengan PSP Angkatan satu dengan dinas, dengan pengawas, dengan siapapun itu mbak nopo nopo Nah, tapi sekali lagi itu hanya sharing mawon. Tukar pendapat saja. Saya terkejut dan surprise ketika di forum K3 S1 kecamatan itu membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah soalnya dibuat sama. Jadi di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu terkait dengan asesmen yang memiliki kewenangan melakukan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen adalah guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Kalau di dalam sekolah itu tidak ada guru mapel, semuanya adalah guru kelas, ya artinya guru kelas sekaligus wali kelas. Artinya yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pe pengolahan dan pelaporan hasil asesmen adalah guru kelas tersebut. Jadi harusnya itu yang membuat soal adalah Pak Narto sendiri dan Bu Erna sendiri selaku guru kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan kurikulum merdeka itu harusnya. Jadi kemarin dari sekolah saya yang sudah PMO itu ada tunggul 2, puro 2, itu mereka menyusun sendiri dan disampaikan apa kendalanya, apa apa kesan positifnya, apa kesan negatifnya, itu disampaikan. Lalu kemudian sekolah ketiga dan keempat adalah warna kesetiga ketiga dan celup lima yang satu kecamatan yang yang kemudian janjian itu saya kemarin kaget lah sama Pak Sri Lupa. pak kalau ketemunya kumpul-kumpul enggak apa-apa ya ini dari angkatan satu PSP angkatan satu jadi PSP angkatan satu itu memang ini adalah di tahun kedua melaksanakan pendampingan tapi di sini Beliau-beliau itu kan juga eh, belum tentu sudah betul 100 Misalnya pemahamannya atau implementasi serta pelaksanaannya gitu. Tetap yang menjadi pedoman Bapak Ibu adalah panduan dari GTK Yang kalau terkait assessment itu eh, sudah kita bahas di lokakarya bulan Oktober. Jika misalnya dari materi tersebut Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam memahami folder yang saya berikan, folder materi itu kan dari bulan September, Oktober, November, Desember ada. Itu bisa dibuka. Dibuka, dibahas. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang bingung itu monggo bisa japri ataupun telepon saya tidak masalah gitu tapi buat nopong nopong ya Bapak Ibu nanti kita bisa gunakan sebagai bahan untuk refleksi dan evaluasi jadi di bulan ini kan kita ada refleksi dan evaluasi nanti silahkan bisa me, Me, uh, apa namanya Bisa menuliskan Menuliskan Menyampaikan Apa yang Menjadi kendala Seperti itu Menjadi kendala uh, Mengapa Tidak membuat sendiri soalnya Nah ini saya tunjukkan dulu Bapak Ibu Terkait dengan asesmen kemarin pagi jadi alur informasi yang saya terima itu adanya yang pertama sosialisasi peluncuran eraport dulu di YouTube itu linknya juga sudah saya bagikan deh waktu itu ke Bapak Ibu eh, kepala sekolah di WA grup kepala sekolah nah, ini eh, di layar sudah sudah Uh, apa namanya sudah terlihat belum layar share screen saya? Sudah Bu. Oke, okay, sudah nge. Jadi Bapak Ibu, ini saya tunjukkan dulu uh, pendampingan. Nah. Ini nge, link folder materi, linknya itu tetap sama dari materi sebelum-sebelumnya. Nah, kalau terkait dengan pelaporan, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, silahkan dibuka di materi bulan Oktober. Nah, di sini ada, nah di sini ada panduan dan juga, nah ini keputusan Menteri nomor 262 garing M garing 2022 dan panduannya. Nah, kalau saya tidak keliru saya sudah sampaikan Bapak Ibu ini di print ya setidaknya sekolah punya satu dokumen supaya ketika misalnya Bapak Ibu guru dalam pelajari misalnya kok capek lihat layar nah itu bisa lihat cetakannya jadi acuannya panduannya adalah dari panduan ini yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan juga ini begitu. Panduan utamanya adalah kedua hal ini. Itu yang menjadi bahan juga dalam tim sekolah penggerak menyusun materi presentasi, materi presentasi dan juga tugas-tugasnya yang kemarin untuk lokakarya. karya. Lalu kemudian pada saat kita loka karya di bulan Oktober, itu kan kebijakan terkait erapot kan belum digedok. Update-nya seperti apa kan belum digedok. Lalu kemudian kemarin pagi, kami sudah dibagikan terkait panduan erapor. Saya juga sudah meng-email ke seluruh Bapak-Ibu dampingan saya atau di... Folder materi ini ada di bulan November. Nah, semula mau saya letakkan di bulan Desember, tapi karena ini masih awal-awal bulan, saya ingatnya itu ini bulan November begitu. Jadi saya letakkan di bulan November. Di sini ada folder copy of paduan erapor. silahkan Silakan diklik. Nah, lalu kemudian di sini ada Materi Bapak Ibu, nah, semoga terlihat. Tapi kalau belum belum jelas, Bapak Ibu bisa sembari membuka foldernya. Yes, yeah, sembari membuka foldernya. Jadi sudah diluncurkan terkait dengan aplikasi Erapor. Nah, di sini siapa saja yang berperan? Ada admin terkait data dapodik, ada guru mata pelajaran wali kelas. Kalau terus di sini ada peran tugas administrator, peran tugas guru dan wali kelas. Nah, yang kemarin masih jadi kebingungan adalah terkait rapor P5 ini. Bagaimana ya rapor P5-nya? Apakah satu tema untuk keseluruhan atau setiap peserta didik? Nah, sekarang sudah digedok dan aplikasinya sudah dapat diunduh Bapak Ibu. Jadi setiap satu peserta didik dari kelas 1 dan kelas 4 itu memiliki dua rapor. Yaitu rapor intrakurikuler dan rapor kokulikulernya atau P5-nya. Nah, di sini ada Tugas-tugas atau peran dari admin, itu ngapain saja? Oh, mendaftarkan web service, mengecek, menyesuaikan referensi data. Nah, ini semuanya. Menyesuaikan referensi tema, dimensi, sub -elemen, dan elemen. Nah, di sini yang di-input itu ada TP, lalu kemudian ada dimensi, elemen, dan sub -elemen dari P5. Nah, ini contoh tampilan cetak nilai rapor siswa. Jadi di sini ada no identitas dari peserta didik, identitas sekolah, tahun ajaran. Nah, di sini ada mata pelajaran. Nilainya hanya satu di setiap mata pelajaran. Lalu kemudian di sini ada capaian kompetensinya tinggal mindah saja ada catatan wali kelasnya lalu kemudian di sini ada pengesahannya nah ini adalah tampilan P5 jadi untuk tampilan P5 nanti guru kelas menginput elemen dan sub elemen ini sesuai tema yang diambil tema dan fase yang diambil Lalu kemudian di sini ada mulai berkembang, sudah berkembang. Nah, ini tinggal dicentang. Dulu ketika PKP materi ini sudah ada. Tapi untuk menyampaikan secara untuk untuk lebih baiknya, saya coba kemarin membagikan folder PKP saya dan link-link. Saya sempat email mengemail semua dampingan saya, g. Terkait dengan dulu pada saat selesai PKP, saya me memberikan ini saya, saya coba lihatkan, g. Jadi bapak ibu silahkan dibuka, dibuka. Nah di sini ada email dari saya. Ini ini survei sebentar nih luka karya. Mana ya, coba dicek Bapak Ibu, kalau belum nanti saya kirimkan kembali di WA grup. Lalu kemudian silahkan, sudah saya kirimkan di WA grup, nanti coba saya panjat lagi. Jadi di sini saya bagikan folder PKP saya. Nah, silahkan dibuka di folder materi kurikulum. Lalu kemudian di sini ada terkait dengan project, folder project. Nah, di sini ada materi, materi atau bahan bacaan peserta boleh diklik. Nah, ini ada keputusan badan kepala standar nomor 9 garing H ini terkait dimensi elemen, sub-elemen, profil pelajar Pancasila. Nah, silakan ini dieksplor, dibaca lagi. Itu yang diinput di era dari sini. Jadi hanya tinggal memindahkan. Memindahkan saja. Dulu ada tugas yang dikerjakan oleh peserta. Contoh sebentar nih saya buka tugas peserta. Aduh ini kok di Nge, jadi nanti tinggal nyentang-nyentang saja Bapak Ibu nggih terkait dengan P5-nya. Setelah kegiatan PMO ini monggo bisa di e, perhatikan dan dibaca-baca dulu. Itu terkait dengan assessment. Jadi panduan mengunduh e-raport dan juga Bagaimana menginstalnya? Itu ada di folder panduan erapot. Semuanya, bapak ibu itu terkait dengan assessment. Jadi, tidak masalah, tidak apa-apa. Bapak ibu kemarin untuk semester ini, soalnya masih dengan kesepakatan, harusnya. Jadi penilaian atau asesmen ini 100% tanggung jawab kewenangan dan berdasarkan keyakinan pilihan otoritasnya guru kelas. Ngaten guru kelas masing-masing nggih. -masing. Jadi itu rohnya dari kurikulum merdeka seperti itu. Tapi nggih mboten napa nanti untuk bahan refleksi dan evaluasi. Baik, selanjutnya dari yang saya coba sampaikan tadi terkait assessment, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita membahas ke instrumen PMO berikutnya, Bapak Ibu. Ya Bu Ayub, makasih. Ini saya hanya menambahkan sedikit saja. Monggo Bapak. Dengar Ibu nggih. Sampur, sampun. Jelas. Monggo ya, Bapak nggih. Jadi untuk ini asesmen terutama dalam penilaian itu memang kemarin Bu yang di penilaian tengah semester itu memang sudah guru kami dan mungkin guru yang lain di Majapala 1 sama itu sudah membuat soal sendiri Bu, kemarin yang tengah semester. Itu. Jadi soal sudah dibuat oleh gurunya masing-masing. Lah, -masing. untuk yang ini yang penilaian akhir semester ini ya kemarin itu Pak itu sendiri dan dia juga masuk di sekolah negara itu katanya menyamakan persepsi biar nanti dari satu sekolah di satu dengan lain tuh biar soalnya bisa sama seperti itu maka dikelola oleh K3S nah seperti saya ya manut saja enggak tahu kalau memang itu pemenang dari guru kelasnya masing-masing nah mestinya kalau memangnya guru kelasnya itu membuat sendiri saya, saya juga bisa Bu yang tengah semester kemarin juga sudah membuat sendiri soalnya itu jadi ya mungkin ini sebagai pengalaman saja agar nanti kedepannya bahwa untuk pembuatan soal pertama di sebelah merdeka ini adalah pemenang Uh, sepenuhnya dari guru kelas, ya. Nanti, seperti Bapak itu juga, Pak Sri nanti kita bisa berkoordinasi agar nanti dalam pembuatan suatu bisa diserahkan ke guru kelasnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Ini memang mungkin salah persepsi, atau mungkin memang ya uh, tujuannya baik, tapi ketemunya malah kurang baik. Seperti itu, ya. Itu nyata. Okay. ya Bu. Makasih. Ya, buat nopo-nopo Pak Mol yang namanya ini kan juga baru semester pertama, ya. Sebenarnya yang angkatan satu itu pada saat pendampingan eh, angkatan satu tahun pertama itu kan istilahnya bukan mengimplementasikan belum atau bukan belum, tapi merintis kurikulum merdekanya seperti apa. Nah, nah baru betul-betul pengimplementasian pengimplementasian kurikulum merdeka kan baru mulai tahun ajaran Juni, Juni atau Juli nggih, Juni. Juni kemarin itu dan ini adalah pas pertama. Nopo -nopo, nanti kita bisa bahas kembali. Bapak Ibu nyun sewu ini saya uh, pos sebentar nggih. Saya ada ada hal yang harus saya selesaikan dahulu. Sekedap ya Bapak Ibu nggih. Ngapunten. Monggo Ibu nggih. G, okay, alhamdulillah urusannya sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya menyampaikan terkait dengan komunitas praktisi. Sebenarnya ini adalah uh, Harusnya yang menyampaikan adalah pengawas, karena kemarin pada saat luka karya Oktober itu ada luka karya pengawas, dan pengawas diberikan materi terkait dengan komunitas praktisi. Jadi, salah satu instrumen PMO itu adalah apakah kepala sekolah sudah memulai. Membentuk komunitas praktisi atau belum? Nah, ini saya tunjukkan dulu instrumennya. Nah, ini tampilan SIM PKB saya Desember. Nah, nah berikut di nomor tujuh terkait efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Opsi satu belum memulai komunitas praktisi. Dua, memulai komunitas praktisi di dalam satuan pendidikan dengan memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi. Tiga, menjadikan komunitas praktisi sebagai agenda rutin. Empat, mulai bergerak menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik ke satuan pendidikan lain. Nah, di sini komunitas praktisi itu sebenarnya apa? Nah, si Bapak Ibu juga bisa melihat materi komunitas praktisi ini di folder Oktober. Jadi, di materi bulan Oktober, tapi saya akan coba menyampaikan secara sepintas terkait komunitas praktisi. Jadi, loka karya kurikulum, eh, loka karya dengan pengawas sekolah, nah itu materinya terkait dengan pembentukan atau inisiasi membentuk komunitas praktisi. Jadi, sederhananya, komunitas praktisi itu kelompok belajar, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya, misalnya guru, kepala sekolah, pengawas itu tuh ngumpulnya lebih kerapat, membahas administrasi, oh, kemudian bahasan-bahasan yang sekiranya cenderung lebih ke sifatnya. Tupoksi tambahan, nah, tupoksi utama Bapak Ibu itu kan memberikan pengajaran, mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi, diharapkan ada sebuah komunitas, namanya Komunitas Praktisi, dinamakan Komunitas Praktisi, di dalam Kurikulum Merdeka ini untuk membentuk budaya belajar. Jadi kumpul-kumpulnya itu tidak lagi hanya bicara eh, administrasi ataupun tugas tambahan, tapi juga bicara soal kurikulum, ilmu pengetahuan, oh alat peraga, alat ajar, teknologi pendidikan, kemudian media pengajaran, kaitannya dengan diferensiasi pembelajaran. Nah itu. Itu yang diharapkan ada di dalam komunitas praktisi. Jadi, di sini komunitas praktisi itu ada peran dari kepala sekolah, dari pengawas, kemudian dari guru. Itu alurnya di sini. Proses belajar dari komunitas praktisi itu siklus merancang, melakukan, meninjau kembali rencana belajar, baik kepala sekolah maupun guru. Ada tiga tahapan di dalam komunitas praktisi, yaitu tahap yang pertama ini tahap merintis. Dalam tahap merintis ini, komunitas praktisi yang ada di dalam sekolah memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi. Nah ini, uh, nah ini nanti kalau terlalu kecil dan tidak terlihat langsung bisa diunduh materinya. Nah, di sini sekolah menyadari pentingnya komunitas praktisi dengan membuat komitmen bersama. Lalu kemudian tahapan berikutnya, tahapan menumbuhkan pada tahap ini, menjadikan proses belajar dan refleksi di komunitas praktisi sebagai sebuah rutinitas. Ada jadwal berkalanya. Gitu. Terus, tahapan yang ketiga adalah tahap merawat keberlanjutan. Dalam tahap ini, komunitas praktisi mulai menyebarkan semangat belajar dan refleksi di luar sekolahnya. Jadi, sederhananya, mungkin bapak ibu, barangkali, sudah pernah melaksanakan, kayak e, membentuk sebuah kelompok, lalu mendiskusikan beberapa hal. Nah, tapi di sini mungkin lebih dinamai ada nama barunya. Dari yang semula kelompok belajar biasa aja menjadi namanya itu komunitas praktisi. Jadi ada narasumbernya. Narasumbernya itu bisa kepala sekolah, bisa pengawas, bisa fasilitator, bisa guru. Begitu Bapak Ibu. Utamanya adalah terkait dengan lebih ke peningkatan pemahaman dan berbagi praktik baik terkait dengan proses pembelajaran. Nah, setelah PMO ini, monggo nanti mulai dirancang. Bapak Ibu merintis pasti tahapan yang pertama adalah tahap merintis, ya. Jadi selama PMO di bulan 1 September sampai Desember sudah 4 bulan, itu kan komunitas praktisi belum mulai terlihat, belum mulai terbentuk jadi nanti Bapak Ibu bisa mengagendakan mengalokasikan waktu dan waktu itu dari yang semula dongtek ibaratnya menjadi lebih terjadwal menjadi lebih berkala Nah, itu nanti bisa didokumentasikan kegiatan belajar bersamanya itu. Materi-materinya terkait dengan apa, pada saat itu siapa yang menjadi narasumbernya. Mungkin mirip-mirip seperti IHT, namun tidak diacarakan seperti IHT. Itu terkait dengan instrumen PMO kedua yang saya harapkan di PMO bulan Januari. Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan, serta mulai membentuk komunitas praktisi di sekolah. Bapak Ibu itu terkait dengan komunitas praktisi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan coba disampaikan P5 nya Dan dari yang sudah-sudah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan atau dibahas Kira-kira ada yang masih belum jelas atau pripun kira rencananya untuk penulis raportnya atau dos pundi Bapak Ibu monggo ya Bu Ayub untuk sementara saya bertanya um, dulu masalah untuk praktisi tadi untuk kegiatan praktisi apa praktisi apa mau? komunitas praktisi ya, komunitas praktisi tadi itu uh, um, kita misalnya untuk membentuk kelompok itu di sekolah sendiri sebelum kita masuk mungkin ke pengawas itu dari kepala sekolah dan juga dengan gurunya itu apakah nanti hanya guru yang terlibat yaitu kelas 1 dan kelas 4 atau semua guru yang ada di SD nah, ya. karena begini eh, dalam hal kegiatan sebuah penggerak ini seakan-akan ibu itu yang terlibat itu cuma guru kelas 1 dan kelas 4 sedangkan guru yang lain seakan-akan itu seperti ya istilahnya itu seperti bukan urusannya seperti itu jadi kalau ada kegiatan-kegiatan eh, yang hubungannya dengan Suka penggerak itu seakan-akan dia itu ya eh, masa bodoh atau enggak mau tahu seperti itu jadi yang saya tanyakan tadi untuk kegiatan komunitas grafis ini nanti melibatkan semuanya ataukah hanya untuk guru-guru yang terlibat seperti kelas 1 dan kelas 4 itu Bu Ayu. Terima kasih. Yeah. baik. Kalau terkait dengan siapa yang terlibat adalah bebas, Pak. Jadi namanya juga kelompok belajar di tahapan merawat keberlanjutan tadi harapannya bisa mengajak yang di luar sekolah. Kalau kita, logikanya kalau sudah bisa mengajak yang di luar sekolah untuk bergerak dan membagikan praktik baik itu yang di dalam itu kan pasti sudah bergerak semuanya gitu. Tapi kalau misalnya hal itu belum dapat tercapai ya misalnya di dalam komunitas praktisi ini semula beranggotakan Misalnya, gurunya dua. Oh, di bulan depan naik lagi tiga, menjadi empat, menjadi lima, jadi enam. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi, ada perkembangan tahapan-tahapannya, mulai dengan merintis. Oh, orangnya baru sedikit dulu nih, kita belajarnya. Kemudian, kalau semakin banyak orang yang terlibat untuk belajar bersama berbagi praktik baik bersama ya maka terus jadi naik nih sudah tidak merintis lagi tapi menumbuhkan oh sudah semakin rutin seluruh guru terlibat dan rutin setiap dua minggu sekali atau tiga minggu sekali itu belajarnya oh berarti sudah naik kelas nih di tahapan merinti eh, merawat keberlanjutan. Nyatan. Jadi untuk e, siapa anggotanya bisa dimulai dari lingkup terkecil dulu dan harapannya bisa berkembang. Maten Bapak. Ya, makasih Bu. Jadi nanti dalam hal, -hal merintis saya nanti yang saya rintis adalah untuk sementara ya kelas 1 dan kelas 4 nanti mungkin berikutnya nasi bisa bertambah dengan guru-guru yang lain supaya nanti juga bisa mengikuti, karena kan akhirnya nanti semuanya sekolah kan nanti masuk ke sekolah penggerak semuanya kalau tidak salah. betul betul betul. ini okay. hari guru-guru sudah -guru libatkan insya Allah nanti kedepannya itu sudah tidak mengalami kebingungan lagi karena sudah sedikit-sedikit itu sudah bisa mengenyam atau memiliki ilmu-ilmu yang yang ada di sekolah penggerak itu. terima ya, kasih informasinya bu Ayu. Oke, okay, sami-sami bapak Nathan baik selanjutnya terkait dengan eh, P5-nya ini. Nah, Pripun. Ini yang laporan tuh kepala sekolah, guru kelas atau mana begini? Oh, gak ada suara ya? G, halo, halo. Oh iya. ye, halo. ya G, halo. Sampun. Ya, Sampun, G. Ini ye. yang ukuran tuh guru kelas atau kepalanya? Guru kelas rian Bapak. Oh. G. Mengingatkan oh, pengisian rapor P5-nya kira-kira apakah sudah paham atau bagaimana pelaksanaan proyek kemarin apakah sudah bisa dilakukan penilaian kepada peserta didik yang melaksanakan proyek atau dos bundi monggo Bapak Ibu guru kelas Rih ya, Bu Irna ataupun Nato monggo dari saya Bu Ye, monggo Pak Ini sebelumnya mohon bimbingannya kalau tidak masuk ya. nggih Siap siap tidak masuk dalam tidak nyasar gitu. Ini okay. untuk P5 dari kami dulu sudah terlaksana yaitu mengenai penanaman kangkung itu, yaitu dari proses awal sampai akhir dan dan sampai akhirnya itu kan sampai memasak hasil karyanya sendiri, saya suruh untuk memfoto. Lah itu apakah semacam itu bisa dinamakan hasil karya eh pan panen atau apa gitu. Nggih, nggih. Semacam itu. Iya. Jadi Pak Narto dan juga Bu Erna nanti setelah ini coba dicek yang keputusan badan standar tadi terkait dengan dimensi P5-nya nggih. Nah, itu dicek kembali dicari tema yang dipilih. Nah, tema tersebut kan ada dimensinya. Ada elemen serta sub elemen. Nah, itu coba diinputkan dulu di dalam e rapor. Nah, kemudian itu kan per anak nih Misalnya Tono. Oh, dimensi itu Tono bagaimana perkembangannya? Oh, yang dimensi itu mulai berkembang di centang. Oh, yang tono untuk dimensi lainnya sudah mulai berkembang, berarti sudah mulai berkembang gitu. Jadi, menurut saya, bapak, ibu, Pak Narto dan Bu Erna, setelah PMO ini selesai mong atau misalnya bisa disambi tidak masalah. Jadi nanti mumpung masih ketemu sama saya bisa ditanyakan. Diunduh dulu aplikasi e-rapornya. Diikuti panduan dari file yang saya bagikan. Di folder panduan e-rapor itu juga ada file e-rapornya. Gitu. Nah, jadi, menurut saya, langkah pertama adalah itu dulu. Kalau di rapor, itu hanya nyentang-nyentang Pak Narto dan Bu Irna, jadi tidak perlu menunjukkan dokumentasi apapun. Hanya saja, dokumentasi itu digunakan sebagai dokumentasi sekolah yang sudah melaksanakan program ini. Nah, itu menjadi nanti bahan refleksi di minggu depan. Itu nanti saya sampaikan terkait refleksi di akhir sesi. Begitu. Jadi, sekali lagi, setiap anak memiliki dua rapor. Rapor intrakurikuler dan P5. Bapak-Ibu menginputkan di E-Raport, kemudian nanti tinggal cetak kemarin eh, salah satu guru saya ada yang menanyakan kami biasanya menulis dulu secara manual lalu kemudian diinput input ke erapornya nah, besok bagaimana kalau menurut saya nge, dibuka, di dibuka diinstal dulu erapornya sendiri-sendiri Bu Erna menginstal Pak Narto menginstal jadi ampun dipasrahkan kepada satu orang, misalnya kayak admin atau operator sekolah gitu. Itu ya. Jadi itu diunduh masing-masing, diinput masing-masing. Gitu. Langsung di -erapor, kemudian nanti tinggal cetak dan memberikan pengesahan. sebenarnya saya coba untuk menginstal tapi karena dapodik saya kan enggak bisa gay berbeda gitu jadi prosesnya enggak bisa lanjut terhenti mengisinya gitu Sebenarnya saya juga penasaran ini bagaimana tapi yang bisa masuk adalah dari guru kelasnya bukakan dari admin sekolahnya gitu. M Pak Narto jadi oh. ini lebih ke penilaian kepada masing-masing peserta didik terkait dengan e, rapotannya gitu untuk kelas 1 dan kelas 4 lah kalau terkait dengan festival panen raya atau gelar karya itu tidak wajib kalau sekolah memiliki kemampuan, keinginan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tidak kalah. Tapi kalau sekolah dirasa belum mampu untuk melaksanakan kegiatan itu semua, jadi intinya adalah P5 itu terlaksana dan dilakukan oleh peserta didik harapannya kan itu, tapi misalnya praktiknya misalnya nih oh ada peserta didik yang tidak mau melaksanakan proyek, oh tidak boleh sama orang tuanya. Oh dia begini begitu. Ya, dari itu kita bisa identifikasi dan assess anak itu. Oh berarti untuk elemen ini anak itu baru dimulai berkembang, baru di tahap awal dicentang. Oh kalau di tahap ini anak sudah mau dia main-main uh, tanamannya. Oh berarti ini tahapnya sudah di tahap lain. Jadi itu nanti ada deskripsi di setiap sub elemennya. Tinggal memindahkan saja dari keputusan badan standar nomor 9 tadi. Nah, ini memang hal baru eh, copy paste mindah gitu, tapi insya Allah tidak tidak sulit Bapak Ibu. Cuma mungkin kan karena tampilan baru dan hal baru. Nilainya hanya nyentang di dia itu masuknya fase mana. Mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang dengan baik, berkembang. Nah, itu ada fasenya, itu untuk p5-nya. Nah, sebenarnya, diharapkan di dalam p5 ini ada partisipasi dari kelas lain atau guru lain. Itu untuk apa? Untuk mengenalkan kurikulum ini. Jadi, seperti yang kita bahas pada lokakarya karya sebelumnya, itu kan sekolah bisa membentuk tim untuk pelaksanaan proyek ini. Jadi tidak hanya tanggung jawab guru kelasnya itu untuk mengenalkan karena kan di tahun ajaran berikutnya kelas 2, kelas 5 kan mulai melaksanakan. Jadi ada empat kelas seperti itu supaya bisa lebih kenal. Sebelum saya lanjutkan ke instrumen PMO berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? bapak ibu atau didiskusikan saya harapkan bisa sambil buka-buka nggih -buka, di foldernya. Monggo oh, barangkali ada. Mau buka mau apa? Download aplikasi e itu apa juga ada di yang ada di email itu. Nggih, nggih, ini saya buka dulu nggih. Coba ya. sebentar. Saya buka lagi Nah, sudah membuka folder materi ini belum yang ada nama folder nama-nama bulan? Atau linknya saya kopikan ke

sampun, Bapak Ibu. Nah, di sini panduan erapor. Nah, ini ada panduan instala instalasinya. Nah, ini ini filenya erapot ini. Ini diklik. Ini di-download. Nah, ini di-download dulu. Halo, halo. Oke, Bu tadi pagi saya sudah itu download tapi belum selesai terus saya tunggu. oh ge 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 baik baik berarti itu setelah okay. sudah otomatis itu ya masuk ke aplikasinya Bu ge okay. jadi ini di print aja nanti nah ini langkah-langkahnya ada semua diikuti jadi setelah mendownload Kemudian klik lanjut, klik lanjut, klik pasang. Nah. Kemudian klik selesai. Setelah berhasil masuk ke halaman login, yang paling pertama dulu klik admin. Kolom password admin 123456, lalu kemudian masuk. Gitu. Ini ada panduannya untuk mengunduhnya. Ini diunduh dulu hari ini. Karena rapotan itu tanggal berapa? Tanggal 17. Ya, tanggal 17. Nah, walaupun masih dua mingguan lagi, tapi karena banyak instrumen yang diinput tadi, dicicil Bapak-Ibu. Gitu. Nah. Baik, selanjutnya saya sampaikan untuk PMO ini, adakah kendala atau hambatan lainnya? Kemarin yang di PMO sebelumnya terkait dengan administrasi dijawab, diminta koordinasi dengan tim bos gitu aja jawabannya. nah ini untuk bulan Desember hambatannya yeah. kira-kira Bapak Ibu ada hal lain yang ingin dituliskan di sini untuk masuk ke PMO level daerah bulan ini Tidak nggih. Halo, halo. Halo Bu. Nggih. Pripun, ini, Pak? Hambatan ini dalam hal P5-nya atau hambatan mungkin yang lain. Lain, <laughs> ini, lain. atau atau dos bundi pripun? Lain, hambatan apapun gitu yang yang ingin dituliskan di sini supaya bisa dijawab oleh BPPMP seperti di bulan November ini saya tunjukkan ya di bulan November dah ini sudah dibahas dijawab Sekolah dapat berkonsultasi dengan tim manajemen bos dinas pendidikan dan kebudayaan, gitu Pak jawabannya. Oten. Nah, tapi kenyataannya, memang iya. di sekolah kami, untuk kegiatan ya, dari bos reguler maupun bos tim, memang agak ada kendala dalam hal pencairan. Mm -hmm. Dia, dia bisa sendiri. Itu ini, bu, ini uh, kemarin, itu saya harus apa ya? itu rogoh kocek dulu untuk kebutuhan sekolah bawa uh, baru bagaimana tanggung jawab ke kelas sekolah kapan ke seperti itu jadi menunggu cairnya itu memang menunggu pengesahan dari dinas itu memang kok sepertinya kesulitan itu bu jadi ini baru saja ini Pak Nato juga masih sibuk untuk CMS jadi itulah kendala bendera uh, di sebelah kami terutama adalah pencairan bos itu yang yang jadi kendala. Ya, apa mau dituliskan kembali Pak di bulan ini? Nah, kalau seperti ini sebenarnya itu kesalahan dari dinas atau kesalahan dari kalau dari SD kami itu sudah menuruti eh, dari dinas itu. Kalau harus begini ya kita laksanakan begini kita laksanakan tapi kok kok kalau istilahnya itu masih eh uh, sulit untuk pencairannya sampai-sampai sekolah itu harus uh, dulu untuk kebutuhan sekolah Kalau sekolah lain Bapak tanya-tanya terus Bundi sudah ya, sama nyalain. Ya, sama sama ya besar eh maksudnya saya uh, semuanya sama ya harus cari pinjaman dulu untuk untuk men menutup kebutuhan sekolah termasuk dalam kegiatan pas ini harus um, apa itu istilahnya itu pembiayaan kan dari bos juga belum cair akhirnya ya kita harus mencari uh, pinjaman dulu untuk kebutuhan sekolah seperti itu. Oh kalau yang dana tukin 80 nya itu sampun cair sedanten atau baru sebagian atau dos pundi pak? Kalau yang 80 itu itu mungkin pengakau kita tahu benar, yang boskin Untuk testing sudah bisa dicairkan separuh lebih. Kan juga nunggu, nunggu nunggu apa ya? Gege, berarti sudah sudah bisa untuk, cair, untuk deh. Buler ya? itu itu yang intinya itu kan nunggu proses tuh. Jadi G -g 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 -g. kita suruh buat buat ini inilah terus diajukan pengesahan lah. Terus kendalanya nunggu proses. Nah prosesnya itu gimana? Kami kurang begitu paham. Oh, okay. Kalau yang nunggu untuk nunggu bos, gitu. okay. Kalau yang untuk bos reguler itu tidak dalam koridornya uh, ini. Jadi oh, kalau yang instrumen-instrumen, kutus instrumen, betul. Ini yang khusus boskin yang 80 itu adakah kendala atau hal-hal yang ingin disampaikan di pelaporan PMO-nya? Untuk boskin saya kira ya nggak ada masalah. Hmm, nggak ada masalah, Ge. Nah kalau uh, mau dituliskan di sini berarti anggaran baru terbiasa bagian atau mau Saya cairnya? kurang jelas, kurang jelas untuk yang boskin mau dilaporkan yang belum cair di laporan PMO ini atau mau ditunggu saja ditunggu aja nah, memang. ditunggu aja sampai nanti mungkin bisa digunakan karena ini juga mungkin belum kebutuhannya belum begitu kalau yang boskin tuh ini tapi saya karena tadi adalah bos reguler karena itu adalah untuk kebutuhan sekolahan ya maaf gih 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 bapak berarti untuk yang ini saya laporkan tidak ada kendala gih bulan ini ya bu atau, bun. nah, ada atau saya, pun? Ya, tidak ada kendala gitu aja terkait guru yang gerah itu dipun Bapak terkait apa guru yang gerah Oh itu ya maaf Bu yang guru yang sakit itu memang ya sebenarnya itu enggak sakit tapi itu sakitnya itu gimana ya sudah sakit seperti pembawaan itu jadi itu tiap bulan harus harus kontrol ke rumah sakit Mawati Solo itu terkait dengan gula dan kejiwaan itu setiap bulan begitu bu. Jadi gimana ya semua kegiatan sekolah itu saya tanamkan dia ya butuhnya di sakar gitu. Gimana okay, lagi okay. kita tidak bisa sudah ke perwil, sudah ke kalian ya suruh sabar, suruh. Okay, okay, okay. Nah, tapi selama ini ngajar kelasnya anak-anaknya pripun Pak ini kelas tiga mengajar kelas tiga kemarin juga ada kendala Bu anaknya itu memang lari pulang katanya enggak mau kalau diajar oleh Pak Guru ini gitu tapi itu saya saya acara kantor kemudian saya kasih tahu saya kasih support seperti itu akhirnya juga ini mau masuk memang itu kendala dari orang tua pun juga banyak kendala Nah, maunya juga nggak mau diajar guru itu. Tapi mau gimana lagi, Wong ya? Apa tidak kata dikasih terlalu Wong itu udah PMS. Mau tidak mau tetap uh, megang kelas, tuh Bu. Geng, 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 Hmm. Aduh, aduh. Itu nyon sewu. Ikon tinten Pak. Uh, usia dia. Ya? Geng. Usianya baru tiga tujuh, nggak salah. Itu masih bujang, Wong baru 37 ya Allah saya oh. sedikit ya Allah oh. tak kirain yang sewun sapun sepoh kan tinggal nunggu pensiun apa dos <laughs> dia itu masih muda masih belum itu juga masih oh. apa itu masih Allah geng 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 geng, geng. Hmm. aduh lah menurut saya nggih ngapunten ini kan semuanya untuk kepentingan peserta didik nggih Bapak nge. Jadi misalnya saya eh, saya paham ketika Pak Mul oh disabari oh setelah diskusi dengan Korwil atau dengan dinas disabari dan sebagainya. Tapi menurut saya perlu diambil tindakan tegas Pak kalau itu sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena kalau sampai ada kejadian seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada peserta didik yang lari, kemudian tidak ingin diajar guru itu, lah itu perlu dibentuk tim. Itu mengapa kok sampai seperti itu, padahal di pembelajaran anak di pendidikan dasar, pedagogi itu kan anak itu harus belajar penuh keceriaan dalam suasana dan kondisi yang baik, yang nyaman, begitu khawatirnya ada nyun sewu, ada hal-hal yang tidak pantas ataupun lainnya yang terjadi pak, nanti malah jadi masalah tersendiri gitu. <tuk> kalau memang masih muda di usia 37 itu sangat muda, gih, ya karirnya masih panjang ya kalau dibiarkan begitu terus dan nah, nunggu pensiunnya, pensiunnya kan masih lama walaupun kita nggak ada yang tahu kedepannya gitu. Ya harus diambil tindakan tegas supaya ada, ada harus ada pembinaan Pak terhadap beliau karena ini mengajarnya sudah menimbulkan adanya dampak G dari peserta didik. Sekali lagi kan prioritas kita kan di peserta didik Pak. Betul Bu. Gitu. Ya kemarin itu juga sudah gimana ya maksud saya itu dia itu kan seakan-akan seperti putus asa bu, jadi eh, dia itu kemarin sudah pernah berkata paling-paling untuk -paling, saya enggak, tuh enggak sampai nanti pensiun gitu, padahal pensiunnya nanti 2047 kalau dilihat dari topiknya, tapi dia itu enggak semangatnya sudah sudah seperti apa ya itu pasrah gitu deh, bu. karena penyakit gulanya itu gitu pak ya. Ya, atau gula ada di, hal yang lain barangkali ya gula sama kejiwaan juga ada sakit itu bu yang mungkin tulang punggungnya itu yang membatu, membesi atau membatu, ya, akhirnya dia kan tidak bisa untuk bergerak keluasa gitu bu. oh ya 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 coba hal itu pak di ah sampaikan dahulu kepada beliaunya kembali walaupun misalnya Bapak sudah kalau misalnya menyebabkan adanya halangan dalam melaksanakan tugas coba dikoordinasi dengan dinas Pak itu sebenarnya sudah berkali-kali Bu saya dengan Pak Amro itu sudah berkali-kali saya koordinasikan itu jawabannya ya itu aja, yes, ya, pokoknya Pak Sabari mengharapkan PNS tuh sekarang itu memang untuk melaksanakan kegiatan mungkin kemudian dan sebagainya, itu memang sulit seperti itu. Terus pokoknya itu kan jenengan sabari geretai tiap hari seperti itu. Terus mau gimana lagi? Iya, iya. Ya yes, semoga e maksud saya misalnya ada upaya dari yang bersangkutan untuk lebih baik menyembuhkan dan karena kan kalau kita bekerja kan kita ada tanggung jawab Pak apalagi terkait pendidikan peserta didik yang paling utama nggih gitu. Ya semoga nanti segera ada solusi dari beliau kalau memungkinkan adanya penggantian ya diproses saja Pak diganti gitu jadi koordinasi dengan dinas terkait dengan penggantian atau e, semacamnya jadi ada mediasi ataupun solusi yang konkret Pak terkait dengan hal itu ya sudah sudah Bu saya sudah ke ke, ke, kepegawaian ke, ke, ke juga sudah untuk saya minta ganti karena di sebelah penggerak jadi nanti kalau dunia seperti itu nanti terus gimana majunya saya seperti itu tapi terus nanti kemana? Wong sekolah yang lainnya juga nggak mau nerima gitu loh pak. yang dari yang dari kepegawaian itu. Hmm. Oke okay, baik baik Ye, Semoga nanti ada solusi pak selanjutnya terkait dengan instrumen PMO berikutnya, bapak ibu. Ini tadi wifi-nya biasanya lancar, tapi ini ada kendala. Kira-kira karena hujan atau alatnya bermasalah, sarprasnya atau bagaimana Pak Mol? Ya terkadang seperti ini Bu, ini dunia saya sudah ganti yang kabel, tapi ya akhir-akhir ini kok mungkin karena dampak dari cuaca angin dan sebagainya itu terkadang putus di tengah jalan, kan kabel Bu, itu ada perbaikan, kemudian kena apa itu, pohon yang tumbang dan sebagainya seperti itu, jadi untuk akhir-akhir memang banyak kendala. G karena mulai bulan ini sampai kalau tidak keliru April itu kan kita daring terus, bapak ibu pendampingannya enggak ada ada bu. kalau di jadwal itu ada lagi April tapi tulisannya bukan luka karya pak itu belum tahu lagi sih. Saya, gitu. saya, saya sudah menduga kok bu. Paling-paling itu nanti untuk luring paling hanya sampai bulan Desember. Saya sudah duga seperti itu. Paling yang nanti mulai Januari ke sana paling ya daring saya seperti. Ya saya duga ya. Itu. Sampai November malahan Pak, Desember buatan wonten. Oh iya. Dan bu. nanti untuk yang lokakarya nanti juga daring itu bu. uh, Bulan ini ndak ada lokakarya Pak untuk guru, guru yang ini. refleksi. Uh, refleksi nge Oke, okay. jadi saya ingin bertemu Bu, apa Anda bisa dipertemukan? Satu itu, JS itu sekali ketemu gitu. Iya, tidak bisa, Pak. Lalu, Prabowo nanti kan? refleksi jangan masing-masing. <laughs> Baik, sekarang saya akan menyampaikan, ke Bapak Ibu, terkait dengan agenda PMO berikutnya. Eh, agenda refleksi atau agenda pendampingan berikutnya untuk PMO berarti tidak ada masalah, kendala ataupun apapun yang tidak dilaporkan Gih, ke PMO level daerah Gih. Baik, jadi Bapak Ibu di bulan Desember ini kita melaksanakan dua jenis pendampingan. Yang pertama adalah PMO, dan yang kedua adalah refleksi. Refleksi dalam satu tahun pendampingan hanya ada tiga kali. Refleksi pertama kita laksanakan di bulan September, ketika Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka selama tiga bulan. Jadi, waktu itu di bulan September kita padat banget, daring semua. Nah, itu refleksi pertama, masih gugup-gugup, masih gagap-gagap, masih bingung. Programnya, nah, itu nanti bapak ibu, nyung sewu bisa dilihat laporan refleksi bulan September. Jadi, di bulan September dulu, kan, saya minta setiap sekolah untuk menyusun. Kendala, hambatan, rencana tindak lanjut yang tiga hal itu, loh. Nah, itu nanti dilihat Bapak Ibu. Oke, okay. dalam refleksi bulan Desember besok, yang merupakan refleksi dan evaluasi enam bulan atau satu semester pertama, Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka ini, nanti bisa dilihat rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu susun di September. Apakah berjalan mana yang berjalan, mana yang terwujud, mana yang terwujud sebagian, mana yang terwujud seluruhnya, mana yang tidak terwujud, atau belum optimal? Itu mana begitu ya. Nanti di refleksi itu, bapak ibu juga menyampaikan atau melaporkan kepada saya di forum refleksi terkait implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di PMO November? Kalau saya tidak keliru, atau di setiap bulannya, saya sudah menyampaikan. Bapak Ibu, nyuntulung kali didokumentasikan ke kelasnya. Nanti bentuk diferensiasinya itu seperti apa? Oh, mengajar secara singkat saja bentuk diferensiasinya. Nah, itu nanti ditunjukkan Bapak Ibu. Gitu ditunjukkan pembelajarannya terkait diferensiasi pembelajaran, kemudian terkait assessment. Oh, kalau sudah pernah diagnostik, oh kalau belum, oh formatifnya, oh assessment sumatifnya, itu ditunjukkan. Jadi, nanti Bapak Ibu menampilkan dokumen menampilkan foto, menampilkan video. Nah, tentu saja terkait dengan pelaksanaan P5-nya juga ditunjukkan. Dokumen-dokumen modul modul panduan P5-nya, modul ajar, KOSP, ATP, TP, itu nanti ditunjukkan. Jadi, Insya Allah kalau tidak ada halangan Bapak Ibu refleksi saya jadwalkan untuk tujuh sekolah dampingan saya itu rentang waktunya 10 sampai 14 Desember. Jadi sekitar seminggu ke depan. Nah nanti celup lima dapat jadwalnya bagaimana ya nanti saya acak aja Bapak Ibu. Refleksi selama 3 JP. Kalau PMO itu kan satu setengah jam, 2 JP aja. Tapi kalau refleksi itu 2 jam 15 menit. Ya, lumayan lama, Bu ya. Nggak, lumayan lama, Pak. Gitu. Jadi Nanti dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait pembelajaran, proyek, komunitas praktisinya itu bisa di tunjukkan dan kita akan melakukan evaluasi bersama enam bulan Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka. Ngaten. Kesian Bu ya untuk nanti grup kelas itu bisa menunjukkan musim foto atau video dalam pembelajaran berdiferensi itu nanti bisa ditampilkan pada waktu refleksi itu juga mungkin dari P5-nya gitu Bu ya. Betul, betul, Pak. Betul, intinya apa yang sudah dilakukan terkait pembelajaran asesmen, kemudian P5, rapat-rapat, refleksi internal, sekolah, evaluasi, adakah gitu, komunitas praktisi. Intinya selama enam bulan ini, Bapak Ibu ngapain saja di sekolah gitu ya Insya Allah nanti biar dipersiapkan oleh saya sendiri juga guru kelasnya Bu nanti biar Oke. di disusun uh, rupa sehingga nanti pada pelaksanaan refleks itu bisa berjalan lancar tidak terkendala misalnya itu pas pelaksanaan baru mencari-cari dan sebagainya nanti sudah dipersiapkan nah nanti tinggal yeah. Kerja, gitu. Iya makanya kan saya saya kasih bocoran-bocoran loh Pak gitu. Iya betul Bu kalau direfleksi pertama itu kan kita baru bertemu pertama, masih gagap-gagap, bingung-bingung, takut-takut. Tapi kalau sekarang pendampingan masuk bulan keempat, pelaksanaan IKM sudah enam bulan, nah, Allah kan sudah lebih lancar saja. Yang penting ditujukan saja, nanti kita evaluasi bersama. Tidak ada penilaian ataupun ranking sekali lagi, Bapak-Ibu. Gitu. Iya, memang betul Bu kemarin yang pada waktu pendampingan pertama itu memang saya itu nanti gimana gimana saya bingung akhirnya ya seperti itulah sampai ibu marah sama ya utamanya teman-teman saya karena memang ya baru sekali itu Bu tapi Alhamdulillah dengan berjalan waktu sudah mengetahui OPM oh, seperti ini kalau karya seperti ini akhirnya kita juga bisa mengikuti walaupun ya mungkin eh, tidak, tidak tidak sepenuh atau sempurna Bu, tapi kita bisa mengikuti. J, J, J Bapak uh, bagus sekali progresnya dari celeb lima Yang penting itu eh, uh, orang itu tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak cepat merasa puas, selalu merasa belum bisa. Itu semangatnya bagus karena jadi terus ingin belajar gitu. Betul. Sebelum saya cukupkan untuk PMO-nya, adakah yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ataupun disampaikan Bapak-Ibu? Ya mungkin monggo, mungkin Ibu Erna, apa Nata, mungkin kalau ada kendala-kendala biar ini masih ketemu sama Bu Ayu. monggo. Apapun, buat nopo-nopo. -nopo. Ini saya menanyakan masalah sebulan saya kemarin kan mengikuti atau mengikuti seminar senam itu Bu. Nah, di situ dilaksanakan selama dua hari di Korwil. Nah, itu yang berangkat gurunya olahraga. Nah, nanti ada program ke depan untuk di ajaran diajarkan kepada guru-guru yang lain dan kepada siswa. Nah itu nanti wacana diajarkan tiap hari Jumat atau dipraktekkan untuk tiap hari Jumat. Nah nanti misalkan ada kendala-kendala nanti bisa menghubungi dari yang yang memberi materi dulu itu. Nah hal semacam itu bisa dinamakan komunitas praktisi atau tidak tuh? Oh, belum Pak Narto, boten. Jadi komunitas praktisi adalah kelompok belajar yang ada di sekolah Sekolah Celep 5. Gitu Pak Narto. Jadi misalnya yeah. dimulai dengan Bapak Ibu bertiga dulu. Oh, bahas pembelajaran berdiferensiasi atau pem, atau asesmen. Nah. Gitu Pak. Ya, itu ditunjukkan oh materinya yang didiskusikan apa. Jadi mirip-mirip seperti IHT kemarin, tapi kalau IHT kan diacarakan ya. Kalau komunitas praktisi itu ya lebih ke belajar bersama. Kelompok belajar gitu, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin, Mungkin maksudnya masalah. Pak Narto adalah terkait mitra, G. mitra sekolah. Ya, jadi sekolah itu juga diharapkan untuk memiliki atau bekerja sama dengan dunia industri sebagai mitra. Nah itu juga bagaimana kabarnya untuk e, celup lima terkait dengan penjaringan atau bekerja sama dengan mitra di luar sekolah, industri ataupun komunitas atau kelompok organisasi itu apakah sudah ada rencana dan apakah sudah ada target yang dibidik? itu bu misalkan kemarin kan ada nya itu tentang tanaman misalkan nanti kan kerjasama dengan masyarakat yang menjual pembibitan itu bisa ya itu masuk masuk e, kalau masyarakat tersebut terbentuk dalam suatu komunitas atau paguyuban gitu buat nopo-nopo kelompok tani itu bu. oh gitu kelompok tani buat nopo-nopo gitu Oke, mboten nopo-nopo sambil juga dicari ditambah kerjasamanya dengan mitra lainnya itu. Kalau sama dinas pertanian lebih bagus ya? Oke, oke. Bagus juga Pak. Atau kalau seragen kan juga terkenal sama masaran itu ya? Apa bu? masaran, atau kelompok masaran atau wilayah masaran? Dokter Masute berkoordinasi sama kelompok Masaran itu, kan, yang terkenal di sana, oh, katanya wilayah Masaran. Itu kan komunitas batik, itu loh Pak. Oh iya, iya, Batik iya, iya, Ya kalau sini Jadi, masaran Oh, jauh banget ya pak ya? jauh Itu masaran itu arahnya kemana tuh pak? Kalau dari sini itu ke arah Rajo, jauh tuh, Kalau dari tol itu gimana pak alurnya pak? Oh, dari tol yang kemarin itu, <sutuk> sebelum keluar tol Bu. Kalau di. saya dari Semarang, dari Semarang. Dari, dari Semarang itu nanti sebelum di pintu tol itu itu nanti sudah anu, di daerah Mas sebelum keluar tol Pungguruk itu. Oh, berarti kalau dari Semarang keluar tol Pungguruk dekat ya ke Mas ya? ya? Dekat, dekat. Ya, enggak ya, daripada dari rumah saya dekat dari situ, Bu. Iya. Balik ya. tapi luar tol. Arahnya balik lagi nanti. Oh, gitu. Ya 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 ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali sedikit mereview nge? mohon dapat dipersiapkan Bapak Ibu untuk refleksi kurang lebih sekitar satu minggu lagi ke depan nanti saya jadwalnya saya bagikan melalui email seperti biasa disiapkan terkait dengan dokumen-dokumen KOSP, TP, ATP. Nah, dulu pada saat buat KOSP kan di bulan Juni sebelum adanya pendampingan. Nah sekarang besok itu KOSP-nya dilihat adakah yang ingin disesuaikan atau diganti, diperbaiki modul ajarnya, ATP-nya, modul proyeknya, cara mengajarnya, elimanya, assessment komunitas praktisi kerjasama dengan mitra nah, gitu. Maret isi surveinya lancar ya kurang lebih kan yang ada di survei-survei itu gitu. Yep. baik ini mau Jika, tanya yang ye, ye, era waktu itu ye, monggo monggo pripun ini era botnya saya sudah download tapi belum bisa masuk ini kok tidak semua uh, diketikan admin Okay. admin ad, admin admin sudah passwordnya admin 123456 terus masuk eh aneh gede besar nih kecil-kecil ada di panduannya di sini Mbak Erna satu dua tiga empat lima enam ya yeah. oke okay, bon oh, oke okay, sip nah dibuka dibuka buka oke okay, ada nah ini nih 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 sebentar saya share screen berarti nah. ini nanti yang dikasihkan ke anak itu nah. dari aplikasi itu ya bu? Iya, yeah, ini ya Pak Narto nanti bisa diikuti ini. Nah, kolomnya penggunanya ketikan admin, terus passwordnya admin 123456, terus klik masuk. Nah, itu nanti coba dieksplor dulu, dibuka-buka dulu, diketik-ketik dulu. Jadi Bu Erna ada, Pak Narto ada, nggih. Untuk menginputkan masing-masing dari peserta didiknya operator sekolah juga dihubungin untuk me, Mem me mengefikskan ngecek data dapodiknya jangan sampai ada yang keliru tidak valid dan sebagainya <tasuk> operator dapodik <tasuk> 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 operator yo guru yo dan superwoman superman tenanes nice. jen jen

yang kurikulum merdeka lah sudah saya isi maksudnya sudah ngisi nilai-nilai anak daftar anak gitu loh alamat dan sebagainya udah saya cicipi dan nanti oh. kalau kalau no, ada lagi yang ini berarti saya harus ngisi lagi atau gimana? Iya yang dipakai Mereka. yang itu yang dari kementerian. Yang itu langsung itu ya, Bu. Langsung riton bisa dilihat secara itu. Ya, di input ndak-ndak diinputkan dok, dok, e, dimensinya dulu P5, mata pelajaran sama capaian kompetensinya diinputkan dulu. Jadi rapornya di e-rapor itu ada untuk penulisan rapor intrakurikuler dan kokurikulernya P5-nya. Kalau yang kemarin itu juga ada itu bu, apa pelimanya juga oh. ada. Oh ya, yeah. yang digunakan yang ini aja, ya? Yeah. Ya, yeah. Oke. Yeah. Baik, Bapak Ibu, Pripun. maksudnya kan kemarin sudah mencicil, mencicil. <laughs> mencicil 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 nilai-nilai yang sudah ada saya masukkan lalu tiba-tiba ini kok ada aplikasi rapot yang baru <laughs> iya nggak apa-apa biar semakin hafal sama muridnya ya <laughs> PNG. Oke, baik Bapak Ibu, matur sangat nggih eh, partisipasi aktifnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pendampingan refleksi, doa terbaik dan dukungan terbaik ke Bapak Ibu semuanya di SD Negeri Celpeli Raken Semoga senantiasa sehat dan semangat selalu. PMU, mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, mabdaril alam. Gs sehat selalu, gie bapak ibu, sukses dan enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gs, mongol, sambil live mau nopo Langsung keluar bu ya. Langsung keluar, nah, ya. Langsung keluar, oke. Yeah. Oke, yeah, langsung keluar. Terus, oke, oke, oke.